Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan saya di Joiner Channel. Video kali ini saya akan membagikan cara membuat lampu emergensi. Di sini kita menggunakan lampu 5 watt 220 volt. Ini di sini kita sediakan dua baterai. Ini tegangan 3 volt akan kita rubah ke 220 volt. Kita tes. Ini teman-teman. Ini bisa bertahan sampai 5 sampai 6 jam. Lumayan ngirit buat ganti lilin. Gimana cara pembuatannya? Lanjut ke video selanjutnya. Bahannya sederhana. Di sini kita kebetulan ada charger bekas. Ini sudah rusak, teman-teman. Seperti ini. Nanti akan kita ambil trafo yang ininya. Kebetulan kita sudah ada trafo ininya. Ini sama, teman-teman, trafonya. Alatnya kita menggunakan trafo segini. Ini bekas charger casan HP. Alat yang kedua kita memakai resistor. Ini dengan resistensi 33 ohm. Dan kita menggunakan satu buah transistor. Ini nggak kelihatan tipenya. Ini tipe D882 jenis NPN. Dan kita menggunakan satu buah soket ini. Ini buat dudukan baterai. Pertama-tama sebelum kita rakit semua ini, kita harus mengetahui, teman-teman, kaki-kaki ini ada 6 kaki. Kita akan tes dulu menggunakan ini. Ini kita akan mencari jalur sekunder sama dengan feedback. Kita tes ini kaki yang gede nih tegangannya. Ini ada resistensinya 0,5 sebelah sini atasnya. Kita cek lagi, ini ada 0,9 kaki ya paling pinggir. Ini 10,2. Jadi sudah bisa dipastikan yang ini adalah buat sekundernya atau buat output, teman-teman. Yang ini buat primer yang paling depan. Lanjut, langsung kita solder. Pertama-tama akan kita solder dulu, kita pemasangan resistor. Ini di kaki primer ketemu feedback, kita capit dulu. Kita solder resistornya. Ini bisa bolak-balik pemasangannya. Seperti ini. Selanjutnya akan kita pasang resistor ini. Ini kaki ini, teman-teman. Ini untuk kaki yang tengah ini. Ini yang tengah kolektor. Yang sebelah sini adalah emitor. Sebelah sini adalah basis. Kita akan solder di sini. Ini kaki kolektor. Seperti ini. Selanjutnya kita sambung seperti ini, teman-teman. Rangkaiannya bisa dilihat.
Untuk yang ini kakek emitter, ini kebetulan pakai transistor yang tipe NPN. Ini kita gabungkan ke untuk kaki yang sini, kita mendapatkan negatif dari baterai. Kita pasang dulu. Ini untuk kaki positifnya kita mendapatkan di resistor bagian primer di sini. Kita solder lagi. Seperti ini rangkaiannya. Ini sudah kita solder. Sekarang kita akan solder bagian outputnya, yaitu sebelah sini belakang nih. Ini outputnya. Kita siapkan dua kabel. Ini kita pasang lagi, satu lagi. Oke. Seperti ini, teman-teman. Rangkaiannya sangat sederhana. Ini yang buat outputnya di belakang. Ini yang tadi tahanan lebih tinggi. Oke, lanjut kita tes pakai lampu ini. Kita printer saja, teman-teman. Di sini kita menggunakan baterai ABC 1,5 volt. Oke, berhasil. Seperti ini. Cukup terang. Untuk rangkaiannya seperti ini. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe agar saya lebih semangat lagi bikin kontennya. Terima kasih sudah menonton.